masabi. Hindi ko tama ang masaya ni Titi. Sa'yo ba ako ka, Titi? Saya jemput ko niyo pertama-tama. Eh, bawa ke TPI zaman dulu, ke MNC, eh, kenali nama Indonesia ini loh, orang Arab yang cinta Indonesia, ini orang alim yang cinta Indonesia, ini alul Quran yang cinta Indonesia, ini syahli ilmunya tinggi tapi bisa baca Indonesia, saya kaget. Waktu ke Sunda Kelapa, tiba-tiba ada orang Arab tinggi, ganteng, gede gitu. Nyapa saya, Ustadz Yusuf ya? Kaget saya. Dari situ kemudian saya bersahabat, pahalanya buat keluarga besar Pak Aksan Mahmud, Pak Yusuf Kala, keluarga besar Masjid Indah Kelapa di awal-awal, keluarga besar teman-teman di Bengkulu, keluarga Pak Sultan, dan semua kawan-kawan yang dari awal membuka pintunya ke Syekh Ali, membuka tangannya ke Syekh Ali, ke dakwah di Indonesia bareng gitu. Indonesia menghafal Quran, Indonesia tahfaz. Thank you.